Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans, hai sob lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini yang tentunya selalu memberikan informasi terbaru seputar pasangan kapal Laiko van der Peken dan si babang tampan Rangga Ajob ya guys. Nah, kabar gembira kali ini datang lagi untuk kalian semua. Yang mana dari pasangan Haizop ya guys, sudah tidak sabar lagi nih masa cuti Haiko akan segera berakhir. Nah, semakin penasaran bukan dengan berita kali ini, maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Haizopers dimanapun kalian berada, tentunya kita semua sudah tidak sabar lagi ya untuk menantikan detik-detik launchingnya single terbaru dari si cantik Haiko van der Peken ini. Nah guys, Mimin juga di sini sudah tidak sabar ya, dikarenakan dari foto-foto yang bertebaran nih single kedua dari Haiko van der Peken ini. Sudah banyak ya diposting oleh beberapa akun fanbase, bahkan video klipnya di Instagram. Walaupun jikalau kita lihat, memang beredarnya single terbaru Haiko van der Peken ini belum diperlihatkan kemesraannya dengan jelas. Namun di sisi lain, Haiko van der Peken ini yang diperlihatkan, nah ini tujuannya adalah agar kita semakin penasaran oleh sosok Haiko van der Peken nanti ya, jikalau mereka sudah beradu acting dalam single terbaru yang kedua dari si cantik Haiko van der Peken ini. Nah guys, dalam masa sekarang ini kita sangat susah sekali untuk mencari hiburan yang pas ya. Dan tidak terasa sebentar lagi bulan Mei ini akan segera berakhir. Dan kita semua sangat menantikan, setelah bulan Mei ini akan ada kejutan apa nih di bulan Juli, di bulan Mei, Juni, dan Juli mendatang ya. Akankah Haiko van der Peken kembali menjadi idola kita ya, beradu akting bersama pria yang kita impikan yakni Bang Ajob. Dan kita lihat bocoran dari Kak Riri, Haiko ini liburannya sampai Juli. Jikalau kita lihat juga teman-teman dalam sinetronnya sudah pada mempunyai kesibukan masing-masing. Di sini juga ada Kak Dude Herlino dan Alisa Subandono selaku istrinya. Mereka juga sudah mempunyai sinetron terbaru lagi ya. Sementara itu, Mas Ariel atau Miska Chandrawinata juga sudah mempunyai satu proyek bersama anaknya. Nah guys, kapan nih Haiko van der Peken bersama Rangga Ajob akan muncul di layar kaca? Nah, kita semua tunggu saja momen ini ya, setelah rilisnya single kedua Haiko van der Peken. Semoga saja sukses ya untuk kedepannya dan menjadi trending topic ya guys. Dan insya Allah nih, setelah loncengnya, video klip dari si cantik Haiko van der Peken ini akan ada project terbaru untuk Haiko dan Rangga Ajob kedepannya. Banyak sekali harapan para fans Haizop ya, ketika menginginkan Haiko dan Rangga Ajob dipasangkan kembali untuk mengkokohkan dan menguatkan para penggemar Haizop lovers yang masih setia nih. Dan ini juga bukan tanpa alasan ya, mereka yang selama ini sudah terlanjur jatuh hati terhadap pasangan couple Haiko dan Rangga Ajob ini. Jadi mereka sangat susah nih untuk membuka hati mereka kepada pasangan yang lainnya. Dan mungkin bagi mereka ini sangatlah sulit untuk melupakan pasangan couple kita ini dalam sinetron Samudra Cinta ya, yang baru saja tamat.
Dan yang pasti di hari nanti mereka akan dipasangkan untuk menjalin suatu proyek. Dan pastinya tidak kalah menarik lagi ya dari sinetron yang mereka jalani. Yang ini sinetron Samcin. Nah guys, bahkan mereka saat ini banyak menghabiskan waktu di HP nih demi untuk melihat tayangan-tayangan sinetron Samudera Cinta ya. Bahkan banyak sekali juga nih para penggemar sinetron Samcin yang masih rela menonton mulai awal tayang. Sehingga mereka mungkin melihat keromantisan Rangga Acob dan Haiko Panderbeken tiada habisnya ya, seolah-olah ini baru saja dimulai. Dan mereka tidak bosan-bosan dan selalu menonton walaupun tayangannya diulang, tetapi tetap membuat kita greget dan nyaman ya guys. Jangankan kalian penggemar setia Haizop, Mimin juga tidak pernah bosan dengan sinetron Samudera Cinta ini. Walaupun beberapa kali menonton tidak ada habis-habisnya ya, membuat kita semua terhanyut dalam alur ceritanya yang selalu mengaduk hati para penggemar. Dan selanjutnya kejutan apa nih yang akan diberikan oleh Cinemart yang sepertinya sudah mempersiapkan sesuatu nih untuk kita semua para fans atau penggemar Samcin. Nah guys, itulah tadi ungkapan para penggemar sinetron Samudera Cinta yang sangat merindukan dari sosok couple Haiko Panderbeken dan Rangga Acob untuk segera tayang di televisi ya. Kita semua doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga mereka mendapatkan proyek terbaru lagi ya. Amin ya robbal alamin. Nah guys, menurut kalian gimana nih tentang tayangan hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Agar Mimin selalu bersemangat untuk mencari informasi terbaru seputar Haiko Panderbeken dan Rangga Acob setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.